Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Ini adalah hari Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini aku mau coba nge-vlog seharian di hari pertama Idul Fitri. Yuk ikutin kegiatan aku ya. Nah, sekarang aku sama mama sama papa mau ke masjid karena kita mau sholat id di Masjid Jami' Padang Luar, dekat banget dari rumah. Yuk kita berangkat. Halo mama. Halo juga. Mohon maaf lahir dan batin. Kita lagi jalan mau ke masjid teman-teman. Tetap pakai masker. Udah bawa mukena. Lagi berembun pagi ini guys. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin ya Pak. Mama. Ciput. Ebi. Kita berkesempatan pulang dan hadir bersama kita untuk melaksanakan sholat id berjamaah sebentar lagi. Baiklah, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kamu lewat aku. Halo sis, maaf lahir batin, selamat hari raya. Mana yang lain? Sinela mana? Nanti masuk vlog ya. Nanti maaf lahir batin nanti. Insya Allah. Selamat lebaran ya Beb ya. Nah, izin Mas Faizin ya, Ge. Iya. Foto dulu yuk, foto. Dadah, guys. Dadah. Mama, papa, maaf lahir batin. Tangan ini siapa? Nah, habis kalau di rumah ya. Salam ya. Nah. Ya, pulang. Ya, sini lah, ini dah. Dia dari dulu lah, sini lah. Telepon ni lah, ya, Pak. Telepon ni lah, ya, Pak. Saya ada tahu dulu lah, ya, Pak. Iya, dah selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lebaran. Kita rumahnya lagi renovasi guys, jadi ya beginilah kondisinya lebaran tahun ini. Selamat datang ibu. Wah, makan kue apa ya? Ihi, udah boleh makan mah. Ini coklat. Uhui. Ah, ada nastar. Mantap. Oke, jadi tadi aku manasin pizza, guys. Udah panas, ding. Cara. Karena lagi males bikin ketupat. Jadi makannya ini aja. Mama, papa. Pizza coming. Papa. Hihi, kita makan pizza saja. Enggak habis ya, pakai piring satu seorang ya. Enggak, ya pas sekali ya. Ya udah tangkap piring. Kayak sendok sih seorang saya. Karena pizzanya besar, jadi kita bagi tiga saja dulu. Gimana mah tiga? Kita tambah lagi, oi puding. Ya Pak, kue Pak suci. Bismillahirrahmanirrahim. Kok Ane nangis? Nggak bisa pulang kampung. Nah ini maaf lahir batin juga. Sama depan. Tunggu. Buat jakra enggak pakai jakra? Pakai dong. Nini. Wes ada duit nih, mau kasih ke Daniel. Nih mama tuh mah. Mama lagi enggak ke gerudung. Nah, walaupun lebaran tapi enggak lupa ngasih adik-adik aku makan guys. Jadi sekarang waktunya mereka makan. Biasanya pas sahur mereka aku kasih makan. Sekarang udah telat banget. Jadi mereka udah lapar banget.
makanannya. Aku bikin wet food sendiri dari ikan dan juga tempe. Ini kemarin baru jadi. Ada yang mau? Oke, kita ambil berapa? Karena mereka banyak, ada 16 ekor. Segini bisa cukup. Karena akan aku tambah lagi dengan nasi. Itu teman-teman. Karena kalau itu semua boros teman-teman, jadi harus pakai nasi. Biar mereka kenyang. Dengan harga seminggu. Dan harga seminggu itu kalau ikan ikan sekilo itu 35 atau 40, tempe 10.000, 50.000, agar-agar 5.000, 60.000, agar-agarnya 2. Ya, 60.000 lah seminggu. Jadi kalau sebulan 6 kali 4 sama peletnya teman-teman. 40 terus tambah dry food, makanan keringnya. Nih, kalau udah kayak gini aku tambahin nasi. Mama lagi manasin. Manasin apa, Ma? Masakan-masakan buat nanti kalau ada saudara yang datang gitu. Jadi biasanya kalau saudara datang biasanya kasih makan gitu. Tapi enggak tahu ya karena sekarang lagi pandemi. Ya pastinya akan lebih jauh sedikit yang datang ya, Ma ya. Dan masih makan tuh tidak dihidangkan di bawah. Iya, kalau biasanya makan itu kayak orang barale kalau di Minang ya. Jadi ditaruh di gelar gitu, ditikar. Jadi makan di bawah. Tapi kalau sekarang makanannya taruh di meja aja. Ambil sendiri-sendiri ya, Maya. Jadi kayak prasmanan gitu nanti. Jatuh. Tadi kita kasih makan di atas. Sorry. Ini Gigi. Oke, selamat makan.